Sementara di Kecamatan Pasar Kota Jambi, petugas mengamankan beberapa pasangan tanpa pernikahan di sejumlah kamar kos. Tak hanya itu, petugas juga menyisir sejumlah tempat yang biasa digunakan sejumlah pekerja seks komersial bangkal. Razia yang digelar petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Pasar Kota Jambi ini menyasar ke sejumlah rumah kos. Dalam razia tersebut, petugas mendapati sejumlah pasangan yang bukan suami istri yang tengah memadukasi dalam kamar. Dalam razia ini, petugas juga memeriksa identitas seluruh penghuni kos. Penghuni yang tak dapat menunjukkan identitas sesuai domisili langsung didata dan diamankan. Sementara dari penggeledahan di salah satu kamar, petugas menemukan alat kontrasepsi. Razia berlanjut ke tempat yang dicurigai kerap dijadikan mangkal para PSK. Hasilnya 5 wanita yang diduga sedang mangkal langsung diamankan. Dan menemukan ada 2 pasang di kos-kosan dan ada 5 pasang yang diduga PSK nanti akan didalami oleh Dinas Sosial melakukan penindakan. Razia digelar karena banyaknya laporan dari warga yang mengaku resah dengan keberadaan para PSK. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.